Okay guys, jadi kita dah sampai Rantau Panjang. Sepatutnya pukul 7 lagi sampai. Yang ini buat hal. Okay, jadi kita sampai sini sebelum kita chop passport dekat Komplek ICQS Rantau Panjang. Okay, kita akan menuju ke sana. Tak apa, stay sih. Jadi sekarang kita nak beratur masuk untuk chop passport keluar Malaysia dekat Kompleks ICQS Rantau Panjang. Jadi beginilah suasana di hari Jumaat. Bukan di hari raya. Bukan di hari raya. So kita tengah ratu ya. Jadi semua keluarkan pasport untuk diserahkan dan okay, sekarang kita beratur untuk keluar Malaysia. Kita dah melepasi, kita dah sampai dekat ni. Kita nak chop dekat Thailand pula. Yelah. Go. Tak sewa dah. Dah sepatut kena buat dah. Mana tahu FYP dah. Okay, look. Mana gimana? So first stop kita akan makan dekat jalan ni. Ni adalah kedai. Kedai ni menyediakan makanan berat-berat lah. Okay, saya tak ke breakfast sikit. First stop kita dekat station, petrol station. Station ni ada 7E. Tempat makan, cafe Amazon dan food station. Untuk mereka yang nak pergi toilet boleh. Usia 300 tahun. So, masih ragu-ragu? Tidak, saya sudah tanya tadi. Sebenar-sebenar. Adalah sekitar masjid yang berusia 300 tahun. Jadi nanti kita pergi tengok dekat dalam tu ada apa. So kita tengok macam ni lah dia punya binaan tu. Kayu-kayu lagi lah. Masih kekal yang 300 tahun dulu lah. Punya interior dekat dalamnya. Nak solat Jumaat dah. Slightly macam ni lah. Atap je. Ini merupakan sekitar masjid. Cantik. Pintu masuk masjid. Ni macam ni lah.
pewaris dekat sini. Tak, hai. Ambil visa pula. Nak ambil visa apa? Nanti kau ambil pula lepas ni. Ambil visa. Oh, eh, Banton pula duduk Banton je. Sama Ton. Sama Ton. Okey, sini aktivitinya adalah siapa-siapa nak ambil gambar, nak suruh film-film estetik. Tapi yalah, waktu ni rasanya tak ada kot. Apa? Kapten Bell lalu. Kerja luar yang dok ni ni nak no, wayak aku awuk-awuk je. Ingat aku awuk nak ambil. Dok, ni ada kafe baru ni. Oh, tak buka. Tendang kali kan macam ni. Destinasi yang seterusnya adalah Summerton. Okay, Summerton ini adalah kafe yang di mana kafe-kafe viral lah, macam dekat Malaysia. Dan kat sini korang boleh ambil gambar dekat tingkat atas dan juga dekat apa, pantai. Ini menjadi apa dah, tempat destinasi popular lah untuk rakyat-rakyat Malaysia. Atas untuk tengok pemandangan. So, inilah view daripada atas. Weh, cantik. Tak ada orang. Masuk duduk dekat bawah. So, ini adalah pemandangan dekat bawah. Orang tengah menjamu selera. Begitu ramai rakyat Malaysia yang datang sini. Okay, lokasi seterusnya adalah di restoran Banton Beach Naratiwai. Memang dekatlah dengan Summerton. So kita akan makan dekat sini ya. Okay, jom kita pergi tengok dekat dalam ada apa. Inilah rupa restorannya. Dan kita boleh tengok juga dekat luar macam mana dia punya. Ini interior dia. Luar, kalau nak makan dekat luar pun boleh. Tapi angin sepoi-sepoi. So, oh, cantik kan. Ui, dia punya view memang cantik. Ui, light. Okey, boleh makan dekat sini bawah ni. Untuk feeling. Ui, memang cantik. Yam kulit lembu. Okey, macam mana rasa dia? Macam keropok. Kalau kena dengan colik umi lagi sedap ni. Hoi, promote. Yang tu yam apa? Oh, ni yam para. Yam para tu apa? Yam budu lah. Yam budu. Okey kah? Okey. Siapa lagi yam? Hello. Okay, gapok siapa? Yam munsin. Yam jagung. Dengan yam jagung ke jagung? Eh? Jagung corn. How put? Ni hok rajo deh. Ni memang Puan Sarah memang kau-kau lah. Ni nasi ayak dalam bahasa dia hanya apa? Boleh dia sebut nasi ayak ni ke dia? Water rice. Cik Ton tengah minum susu. Aspalela tak nampak mata. Apa tadi yang tengok cerita apa? Zoma. Guys, hai. Roma. Tak nyanyi. Tanya dulu tu. Waktu selek ke mama tu? Dah.
Semua orang tengah menjamu selera. Kapis. Jangan masuk dalam grup ya, ya. Ramu orang belum. Sekarang kita on the way nak pergi Yakang Floating Market dekat Naratiwat. Okay, kalian boleh tengok dia punya ni wayar api ni. Wayar elektrik. Yang terbaik. Okay, kita sampai di Yakang. Orang Kelantan kata sedih molek hujan. Jadi jalan je lah dalam hujan pun. So, kita ke round-round tengok ke apa ada dekat Talat 6 Yakan Nom. Yeah. So, jom kita start jalan. Apa yang ada. Tasik tu.